Rifan. Bali, Bali, Bali. Mas macet. Asikin tadi. Kembali kali ini. Rifan. Kali ini. Rifan. Kali ini. Rifan. Di Alvin Daniel. Bima. Daniel. Bima. Mas. Kembali kali ini. Kali ini. Kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya channelnya Putra Fajar. Putra Fajar dijamin ori, mantap. Yang ketiga ini 2-0 untuk keunggulan Perfigo Telokwaru. Bersiap-siap Alvin Daniel, sang setter ganteng yang dimiliki oleh Perfigo Telokwaru. Keluar tak gunggung ganteng malah kakasen. Satu kosong RGS Sumberjo. Satu angka pertama berhasil kali ini Faisal melakukan penempatan yang cukup cantik tadi. Hadi Rawan gagal dijangkau resip yang kurang sempurna Hadi tadi. Kembali leading Rifan Nurmulki melakukan serve. Riko tadi, Hadi Rawan masih bisa diblok kembali. Hadi Rawan hampir saja terjadi kesalahpahaman antara Hendrik dan juga Rifan. Dua pemain yang sama-sama berasal dari Surabaya Samator. Nanda masih bisa diblok. Kali ini Rio terlalu melambung tinggi spek dari Rio. Mitos yang selama ini bergema mesti akan kelem negone banyu pada malam hari ini belum teruji. Kita nantikan sang pemilik banyu merong menghadapi sang besi tua. Belum mampu menenggelamkan besi. Kali ini Alvin Daniel. Dimas masih bisa ditahan. Rio Arsikin berjibaku tampaknya. Alvin tak mampu menggapai bola. 4-3 kembali leading RGS Sumberjo. Dodi Jansep terlalu ngawur. Jansep dari Dodi. 4 sama. Nanda Jameson. Lagi-lagi resip yang kurang sempurna tampaknya Rico sang libero RGS Sumberjo. 5-4 tertinggal anak-anak Sumberjo. Nanda keluar upaya Jameson dari Nanda. 5 sama. Hadi Rawan melakukan serve. Kembali Alvin Daniel. Teddy Oka menyelesaikan umpan quick. Tak mampu dibendung oleh sang libero. Angka bertambah 6-5. Dimas Saputra. Rico Sandi. Rio menjebol Alvin Daniel sendirian tanpa bantuan dari Teddy Oka. 6 sama. Rio melakukan serve cukup keras. Kembali kali ini Rifan. Sayang sekali keluar namanya spek dari Rifan. Angka bertambah 7-6. Rio Arsikin tadi. Kembali kali ini Rifan. Iki lho rapi toilet jas karuan masuk ngarepe baru serang.
Rina Nimas berbesar lho Fano Jambar-jambar Teddy Uka. Kembali kali ini Sandi Fajar masih bisa ditahan, siapa? Back attack Nanda. Kembali Fajar Maulana harus buntang panting Alvin Daniel. RBS kali ini membangun serangan. Fajar Maulana masih rally panjang. Rifan gagal melakukan spek dan tertahan di net. Angka bertambah untuk RBS 8-7. Rifan resipi yang kurang sempurna. Kembali Rifan masih bisa ditahan. Back attack Rio kembali diselamatkan oleh Hendrik, penempatan saja oleh Rifan. Masuk tampaknya diambil oleh Hadi dan Fajar Maulana sangat sengit. Rifan kali ini dengan mudah melakukan spek tanpa pengawalan bagi ibu-ibu yang hamil bisa ngebuk utenge ben anake kaya Rifan. Kali ini Fajar gagal dijaga oleh libero Hendrik. Bertambah angka 9-8, kembali unggul RGS Super Jawa atas Perfigo Telogo Waru. Sandi Hendrik Alvin Daniel kali ini berhasil double step yang diperagakan oleh Faisal Faris. Wangil ini gagal kali ini. Rifan kembali RG Super Joss 10 Perfigo 9. Fajar Maulana Hendrik kali ini Nanda masih bisa dan dinyatakan dua kali senduan holding. Fajar Maulana dibiarkan saja, terlalu deras servis dari Fajar. Angka bertambah untuk Perfigo 10-11. Watak ini lagi naik 15 sak mandir. Faisal Faris kali ini Sandi kepada Rio dan keluar upaya spek dari Rio. 11 sama. Faisal menimang-nimang bola melakukan sep. Riko tadi Hadi Irawan menjebol para blocker Perfigo Telogo Waru. Kembali leading anak-anak Sumberjo. Bukan Sumberjo Sumberarum tetapi Sumberjo Rengel. Dimas dan kali ini tak cetuk tuk tuk. Teddy Oka sang wiker yang dimiliki oleh Perfigo Telogo Waru menjadikan meledos Sumoke Sport Center. Nanda Jensen kembali. Sandi Hadi Irawan masih ditahan. Back-to-back Rifan tak mampu diselamatkan oleh libero dan mencetak. Liga 12-12 lagi-lagi Nanda Jensen kembali. Sandi Hadi Irawan gagal melewatkan bola, tertahan di angka 12. Ya seorang bola bonor nehmu. Nanda Jensen gagal. Kembali mencoba mengejar anak-anak Sumberjo. Di set yang ketiga ini 13-14 Hadi Irawan melakukan sep. Rifan Nurmulki, Alvin Daniel, Dimas. Kembali Dimas tampaknya mulai panas setelah di set yang pertama dan kedua tadi belum tampil terengginas.
kali ini Dimas Rio Arsikin membalas dengan umpan yang diberikan oleh Sandi. 14-15 mencoba mengejar ketertinggalan satu angka RGS Sumberjo atas Pervigo Telogo Aru. Rio Arsikin keluar. Teddy Oka menimang-nimang bola. Rigo Sandi back attack Hadi Rawan. Kaget Teddy Oka. Kembali Rifan masih diblok oleh Aan. Lagi-lagi saling jual beli serangan Hadi Rawan dan juga Rio Arsigin. Mengimbangi permainan dari Rifan dan juga Dimas. Resip yang kurang sempurna masih bisa dijadikan umpan. Luar biasa Alvin Daniel. Kembali Alvin Daniel melakukan sepak. Masih ditahan dan Fajar Maulana. Lagi-lagi tontonan yang menarik diperagakan oleh Alvin Daniel. Iwak banteng kecemplung kali, wis ganteng pinter poli. Nek telek ijik ning kali, nek pacarem elek buak ning kali. Nah. 17-16 kembali tertinggal RGS Sumberjo. Alvin Daniel melakukan sep. Rigo Sandi Fajar Maulana menjebol Faisal sendirian tampaknya. 17-17 semakin sengit set yang ketiga ini. Kita nantikan apakah tertahan ataukah masih mampu leading. Fajar gagal terlalu deras umpan yang diberikan oleh Sandi. Kembali tertinggal anak-anak Sumberjo 18-17. Rio back-attack kali ini berhasil Fajar. Serangan dari belakang Fajar Maulana menjadikan 18-18. Fajar melakukan sep. Hendrik Alvin Daniel Nanda gagal melewatkan bola. Tertinggal kali ini Pervigo Telogo Aru di set yang ketiga hanya satu angka dan Bima Saputra sebenarnya bisa dijangkau tapi para pemain RGS sudah merem-merem. Akhirnya lolos. Kita nantikan apakah mampu dibalas oleh Rio. Kembali resip yang kurang sempurna. Rio menjebol para blocker. Nah. 20-19 leading satu angka RGS Sumberjo. Dodi Jamsap Hendri kembali kali ini dapat dari Rifat mengenai ampek-ampek Fajar. 20 kita nantikan saja apakah mampu dibalas oleh Fajar. Lagi-lagi Sandi Rio sayang sekali keluar spek yang sangat keras dari Rio tadi. 21-20 leading Pervigo di set yang ketiga ini. Lagi-lagi Rio masih tak mampu melewatkan bola. Spek dari Rio dan sang pelatih kepala harus mengambil time out di set yang ketiga ini. Jangan lupa untuk besok semifinal kedua antara Samertuk Meraura yang pada pertandingan sebelumnya mendatangkan Aji Maulana, Ogi Setia dan Fajar serta Bayu Indomaret, Bauzin dan kawan-kawan akan menghadapi
Bina Karya Muda Ponco Parengan. Hadirawan, resip yang kurang sempurna Rifan tadi, kali ini RGS luar biasa. Sandi diberikan umpan oleh Rico sang libero dan diwok saja oleh Sandi. Rifan kali ini Dimas macet yang ketiga ini tampil luar biasa Dimas Saputra. Dimas kembali anak-anak RGS back attack Hadirawan keluar dan terjadi game point 24-22. Kita nantikan Rio RCT masih menahan. Berakhirnya set yang ketiga ini kita nantikan saja apakah akan terjadi yus seperti set yang kedua tadi. Menimang-nimang bola, Rio melakukan serv, jam serv. Masih bisa ditahan, Rio mengakhiri set yang ketiga ini. Dengan demikian berakhir sudah pertandingan pada malam hari ini untuk kemenangan Tervigo Telogo Warus 3-0.